Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, siapa nuju rehatin apa damelannya? Damang, bah? Masya Allah, mana tinggal bah nunggu punten banyak. Iya, sadayana ya. Anu digegel orangnya, teh naon bah? Iya. Panangan. Iya. Jantan ayeuna teh tos lami tadi bah? Genep tahun jalan ayeuna. Oh, tos genep tahun tapi karaos kene kieu nya. Iya. Ari abah kawitna di mana atuh di? Ai kawit mah usiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur salembur baraya sakota pangde sarang sim kuring di channel YouTube Lembur Cianjur. Nah, alhamdulillah, nah, kita bisa jumpa kembali ya untuk menjelajahi dan menelusuri alam-alam pedesaan yang berada di Kabupaten Cianjur. Dan pada kesempatan hari ini saya berada di kawasan Cikalong Kulon. Ini sebuah pedesaan yang sangat terpencil ya, berada di pegunungan. Dan menurut informasi dari warga di kampung sebelumnya bahwa di sini tuh ada dua rumah yang sangat jauh dari tetangga ya. Dan menurut informasi tersebut bahwa penghuni dari rumah tersebut sudah sangat senja ya, sangat tua, dan kita akan bersilaturahmi ke warga kampung di Citunggul ini. Ayo balik ya, kita lanjut ke arah sana. Nah, balik ya, ternyata di sini ada dua jalan ya, ada persimpangan. Yang ke arah sini sama yang ke bawah nih. Aduh, bingung euy. Tapi di sini lihat ada sebuah pohon jeruk ya. Ini jeruk Bali ya. Insyaallah. Tapi harus kemana ya? Kiri kanan. Tapi kita coba ke kanan dulu ya. Ada pohon asem, woy. Karena yang ke bawah tidak ada warga, kita akan coba menelusuri ke arah sini ya. Aduh, ternyata jauh banget ya. Nah, ini saya sedang berada di perkebunan pisang ya, Masya Allah. Ini sangat luas sekali. Dan ke bawah sana sudah terlihat masih jauh ya. Lihat itu perkebunan-perkebunan masyarakat. Luar biasanya. Allahu Akbar. Beraya. Nah, ini alhamdulillah ya. Akhirnya kita ketemu juga sama rumah warga di sini nih.
Insya Allah kita akan bercoba bersilaturahmi ya. Mudah-mudahan ada warganya. Assalamualaikum. Waduh, siapa nujure hatina pada melannya. Damang, Bah? Numawi, saya damang-damang nawe. Masya Allah. Bapak, abah jenengan siapa? Oleh. Bapak, oh abah Oleh. Di dia nyalira, Bah? Nyalira. Nyalira. Mau, di dia betul ayah ninggal bumi deh, Bah, nya? Ayah, ya terakhir. Oh, mau abah unggul di dia? Ya. Nyalira, bojo tuh ayah, Bah? Numawi nuju iya lah, ngalah pupucukan. Oh, mohon tapi di dia mah berarti sarang bojo di dia tanya. Sarang murang kali. Oh, murang kali deh. Ageng, murang kali ageng. Ya, sabar tahun murang kali ini apa? 18. Oh, terus etanya. Masya Allah. Ya, namanya di... Ya, di pirak-pirak di acan. Oh, terus mau iya. Sarang caroge na. Iya. Masya Allah. Saya nuju amang di situ. Abah, itu kampung naon abah di teh? Pasir Mangga. Pasir Mangga. Ayah sabara bumi di Pasir Mangga ieu? Ayah di dieu mah iya naon. Ayah kasebat Pasir Mangga nanti naon pasir atau tapi kampungna itu? Mana? Pasir Mangga teh? Pasir. Pasirna. Oh, sanes nami kampung ya ngan ku abah ieu disebat kampungna pengennya. Ayah kasebat mah kampung mah kampung Citunggul. Citunggul. Oh nya, kalbet kampung Citunggul. Iya di dieu mah terakhir iya di paling di itu dua tuh. Anu palih ka mana, Bah? Di itu nu nak tangkal peuteuy saya tangkal. Anu caket anu eta anu teh tangkal jeruk bali ka palihanap aya bumian teh, Bah? Daya. Oh teu aya eta ge nya. Oh mung ieu unggul abah unggul. Masya Allah, jadi ini si Abah ini tinggal sendiri di paling ujung ya, di kampung Citunggul ini. Tidak biasa rumah. Kunaon Abah, tidak biasa rumah Abah kumah. Kawit nama, gitu, nuju kampung kurma dah tani. Iya, iya, orang. Masya Allah, mana tinggal Abah, nanggap pun banyak. Iya, sadayana ya. Anu digegel orangnya, itu naon Abah? Iya. Panangan? Iya. Jantan, ayo nanti... Tos lami tadi, Bah? Genep tahun jalan aja. Oh, tos genep tahun tapi karos kene kieu nya. Ya, sebelum tos naon disebutna teh da ning aya nyebat rematik teh naon teh padahal kendaraan mah ku eta. Oh, ku eta kawit namanya. Janten aya teh tiasa kirang pangintennya aktivitas dina etan panangan teh kitu nya. Iya. Masyaallah. Lapor kan. Nyepeng gelas teh tiasa weh nyepeng ah. Apa barang damel atuh kumaha, Bah? Sedih dinten dia di kebun? Ya, saya nama nuju ke kebun. Oh, cinten dia mah ku bojo ya pangintennya? Ada ya mana? Sana sampai mana numpang? Oh, gitu. Orang Cikalo. Iya mah di kebun nanti. Iya. Orang Cikalo. Ari abah kawitnya di mana tuh di? Ari kawit mah usiran. Di Pali? Di Bayabang. Bayabang Mande? Kecamatan Mande. Kecamatan Mande Kepungkur. Oh, anu ka kerem ku kebaeta anu teh. Cirata. Cirata. Oh, berarti teh selami di dia tuh, Bang. 85. Di tahun 85 di dia teh. Ngiring di dia teh. Nga 85 naik ka dieu. Ngahuma di dia nya ngiring ka Batur panginten di dia teh banyak. Eh, kawitna mah nya ngiring ka sepuh wae. Oh, di dia teh. Sepuh teh Saraya. Raka-raka teh Saraya kan dunya. Abah nyalira. Abah geuduh putra sabar hiji di dia? Ai putra mah tilu. Tilu. Anu ngiring di dia mah nyalira deui. Nya anak putra hiji di. Nya anak putra jeung putu pangintenna. Abah mah sareng putu. Di Lubiloa sareng di ditu di Muara Angke, di Jakarta. Oh, damel. Otos tapi teh salah rabi sadayana, Bah. Di jalan. Jalan Kepiting. Oh, dia tahu menjadi sisi laut pengintan banyak. Iya. Masya Allah. Jantan Abah ini awal mulanya itu dari Mande ya, yang sekarang sudah terkusur oleh sungai apa bendungan Cirata ya. Tahun 85 Abah teh ka dieu teh. Atu geuning teh ditempatkeun, Bah, ka punggur mah sorang teh ditempatkeun dengan usiran sapertos kitu teh. Nya ku pamarentah teh gitu. Ditempatkan kemana pan gitu itu. Anu warga terusir nate itu untuk nyalira itu mah coba jadi
sistemnya namun teman dibayar lah cuman itu minimal. Oh, jangan tuh seharga anu sesuai gitu kapungur nanti. Nah, ini ngical mah 100 meter, ini kayak mah kan 2 meter paling. Oh gitu, kapungur. Dibayar gitu mah 100 meter. KPSN mah mau 2 meterin gitu. Apa waktu ka usir sepetos gitu, yuswa sabara tahunan apa? Naon? Yuswa apa? Yuswa. Tos nikah panggilan apa kayaknya? Oh, tos ka usir gitu, mohon. Tos 2 kali. Tos 2 kali nikah, bah teh. Jadinya ayo nuk anu di dia katilu katilu na insya Allah abah oleh katilu abah bingiringan amang kapai dia banyak ya. Sinten si abah mah sudah gak bisa apa-apa lagi ya sekarang itu karena kondisinya habis digigit ular itu mungkin 6 tahun yang lalu tapi masih terasa dampaknya sampai sekarang. Terus gitu banyak. Masya Allah, jadi beliau ini tinggal bersama anak istrinya itu menumpang katanya. Bojo menuju ke mana, Pak? Meti ke mana? Bojo menuju ke mana tuh? Ke itu, Pak. Ke Tonggo. Ke jalan. Ayo cai di kumaha di dia, Pak? Lancar tuh, Bah? Ayo cai mah, alhamdulillah, namun ditanggung. Ditanggung? Oh, jantan ada tebi gitu di etana. Ayo 100 meteran. Oh, sungai panah di mana, Bah? Apa di sana ya? Eta ya sungai gitu atau tapi ya susukan, Bah? Mata air. Oh, mata air. Itu aja ada susukan. Abah, itu aja terasana, ayo jalan deh, itu kayak itu deh. Kemana? Kok pagi itu, nak? Buntu. Oh, buntu? Jadi kita jelas beko ngalangkung. Oh, jatuhnya mah kena wih deui ka itu panginannya? Wih deui. Oh, iya mah jadi yang terakhir si Abah di sini ya. Eh. Kebon atau lapi leuweung Bah itu teh? Leuweung itu. Leuweung. Hmm. Itu aya nu ngebodan panginannya? Ya, can waktosna. Tadi di dieu mah cau hunggul Bah nya. Ieu teh cau buah atau napi daun Bah di dieu nu sok seueur di ieuna digarapna. Daunnya daun ayeuna mah biasa-biasa mah buah aya. Sanes maksudna aya 15 teh maksudna 15 bumi? 15 kakak. 15 kakak di dieu teh? Iya. Anu nu ngalih anu paruput. Oh, jantan CF weh. Kantun abah hungkul. Masyaallah. Eta lah lemah hungkul eta pan. Lugi kana haur ka dituning. Eta teh nu ka lebakna Bah nu seueur bumina? Mana? Anu kapungkur seueur bumina? Eta jajalanun. Eta we saung nurung ka eta. Muhun. Aya 15 kakak apa ieu teh nya? Eta ieu ge kerang ieu ye duh. Kabetrik. Ayeuna teh nya Bah. Jadi Masya Allah menurut Abah Oleh ya, di sini itu dulunya itu ada 15 kakak, ada 15 rumah mungkin ya. Tapi karena banyak yang pindah dan sudah meninggal jadi tinggal Abah sendiri ya di sini dan keluarga tentunya. Jadi Abah pindah geser ke sini nih. Dulunya itu memang di sana dekat jalan yang menuju ke arah sini nih, Masya Allah. Luar biasa. Ini masuknya ke desa atau kampung Citunggul blok Pasir Manggah ya. Dan sekarang saya berada tepat di paling ujung perkampungannya, walaupun di sini tuh cuma satu lagi ya rumahnya yang tinggalnya itu rumahnya Abah Oleh dan keluarga. Oh, Bang, Bang, ini sana. Ini kondisi dapurnya Abah Oleh ya, Insya Allah. Sugaran we gitu kan nya hari itu dipikir pasti pertama kali dia atau kalau ada di ekspor keluar ada sedikit orang di bagian belakangnya.
Ini Masya Allah pemandangan di sekitar rumah Abah Oleh sangat luar biasa ya. Ini di bawah sana itu bendungan Cirata, tapi memang terhalang oleh pegunungan ya di sini. Ini yang menuju ke arah Purwakarta, ini jalannya tuh di atas bukit yang di bawah sana ya, yang menuju ke Purwakarta dan bendungan Cirata. Ini di belakang Abah Oleh ini hutan ya. Ini Masya Allah. Jadi setelah perkebunan pisang ini, itu hutan ya. Hutan milik perhutani mungkin ya. Jadi menurut Abah sendiri bahwa di sini itu masih ada binatang-binatang buas ya yang sering berkeliaran ke tempat Abah ini. Tapi mudah-mudahan Abah Oleh dan keluarga terus diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya rezeki ya. Insya Allah. Baik, Raya, dari kediamannya Abah Oleh di Kampung Citunggul, Blok Pasir Manggah, saya kira video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan semuanya penonton diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya rezeki yang banyak. Ini sudah mulai gerimis, Baraya. Kita akan mulai melanjutkan lagi perjalanan ke samping sana ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.